pedicure? Wow, mau sih, tapi nanti dulu. Adik-adik, CWV diajak mani pedicure. Tapi nanti aja ya adik-adik ya. Yang penting IHMPA. Oke, adik-adik. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, adik-adik, Encik Vivi terus selalu berdoa buat adik-adik agar adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat semua. Amin. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita saat teduh sejenak ya, untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, sekarang kita berdiri. Kita akan membuka ibadah kita hari ini. Untuk itu kita sama-sama bernyanyi ya adik-adik. Dari Kidung Ceria 284 bait 1 dan 3. Allahku Bapakku. Baik adik-adik, sekarang kita menghadap Tuhan dalam doa. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali hari ini untuk kami bersama-sama mengikuti IHMPA. Kami mau mendengar firman-Mu dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya mau memberkati dan memimpin adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semua ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik, sekarang kita membaca Mazmur puji-pujian yang terdapat dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya.
orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hatinya. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Adik-adik, sekarang kita bernyanyi untuk merespon dari pembacaan Mazmur tadi. Dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 288, bait 1 dan 2. Ya Tuhan dalam sorga terang. Injil Markus 10 ayat 17 sampai 22. Adik-adik, kitab Injil itu ada 4. 1 Injil Matius, 2 Injil Markus, 3 Injil Lukas, dan yang keempat Injil Yohanes. Nah, adik-adik tetap pegang Alkitabnya karena aku bercerita berdasarkan urutan-urutan dari Alkitab. Ya? Dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22 dikisahkan ada seorang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya tentang hidup yang kekal. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Yesus dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Markus 10 ayat 17 sampai 18. Ada maksud tertentu mengapa pemuda kaya ini menyebut Yesus baik. Ia ingin memperoleh kebaikan dari Yesus karena ia mau bertanya sesuatu kepada Yesus dan ia ingin mendapatkan pujian. Pemuda kaya tersebut bertanya, apa syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Pemuda kaya ini tahu
apa yang menjadi tujuan hidupnya, tetapi tidak tahu caranya. Berbeda, adik-adik, dengan murid-murid Yesus yang sudah melakukan caranya, tetapi tidak tahu tujuannya. Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ya, Matius 19 ayat 17. Syarat hidup kekal adalah mentaati perintah Allah, kata orang itu kepadanya. Perintah yang mana? Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ya, Matius 19 ayat 18 sampai 19. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Markus 10 ayat 21. Untuk mengikut Yesus dan masuk di dalam kerajaan sorga, kita harus mau memikul salib. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Markus 10 ayat 22. Anak muda ini, adik-adik, kecewa. Saat Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, Yesus tidak berjalan sendiri, tetapi Yesus berjalan dengan murid-muridnya dan pengikutnya. Yang menjadi bahan pembahasan kita kali ini adalah, apakah benar orang kaya sukar untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Perlu kita ketahui, yang menjadi utama hal ini adalah bukan masalah kekayaannya, tetapi apa yang mengikat dia. Adik-adik, ada tokoh-tokoh Alkitab seperti Bapak Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Ayub, dan yang lain adalah orang-orang yang kaya raya, tetapi hati mereka tidak terikat dengan harta kekayaan mereka. Hati mereka tetap terpaut dengan Allah. Berbeda dengan pemuda kaya yang bertanya kepada Yesus ini, kekayaan terkadang dan sering mengikat setiap manusia. Hampir 90% orang di dunia terikat dengan uang dan menjadi hamba uang. Hal seperti inilah yang membuat setiap kita sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Adik-adik, ternyata murid-muridnya Yesus tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, Markus 10 ayat 24, adik-adik. Murid-murid Yesus tercengang mendengar perkataan Yesus, dan Yesus melanjutkan pernyataannya itu. "Lebih mudah seekor unta
melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan. Ya, Markus 10 ayat 25. Adik-adik. Tuhan Yesus tidak sensi dengan orang kaya, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus tidak sensi dengan orang kaya. Tetapi Tuhan Yesus tidak suka kepada orang kaya yang terikat dengan kekayaannya, yang setiap hari sibuk dengan pekerjaan dan melupakan datang kepada Tuhan. Adik-adik, ini adik-adik bisa lihat ada perbedaan ya, orang kaya dengan Zakheus pemungut cukai. Perbedaan yang jelas terlihat dari kisah pemuda kaya yang datang bertanya kepada Yesus dengan Zakheus pemungut cukai yang ingin bertemu Yesus dan membajak pohon ara. Mereka berdua sama-sama orang kaya. Tetapi, adik-adik, Zakheus tidak dihormati. Dan pemuda kaya ini adalah seorang pemimpin yang terhormat. Zakheus melihat dari jauh siapa Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Karena ia merasa tidak layak, karena ia orang yang berdosa. Sedangkan pemuda ini datang dengan bangga dan bertanya hukum apa yang belum ia lakukan kepada Yesus. Tetapi Zakheus tidak bertanya apa yang ia harus lakukan. Tetapi saat Yesus datang ke rumahnya, ia dijamah. Tuhan dan Zakheus mengembalikan apa yang ia rampas dan mengembalikannya 4 kali lipat. Tetapi pemuda kaya ini bertanya kepada Yesus apa yang belum ia lakukan saat Yesus menyuruh memberikan hartanya kepada orang miskin. Hatinya sedih dan ia tidak melakukan itu. Tetapi Zakheus diterima Yesus beserta keluarganya, diselamatkan. Tetapi orang kaya ini kecewa dan meninggalkan Yesus. Adik-adik, ingat ya, kamu harus berani menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama di dalam hidupnya. Mengapa? Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber hidup yang mengetahui masa depan terbaik bagi adik-adik. Mengikut Yesus artinya harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup. Mengasihi Dia lebih dari segala yang kamu miliki, termasuk harta kekayaan yang kamu miliki. Ayo, adik-adik, jadikanlah Tuhan Yesus yang utama, karena Ia satu-satunya sumber kehidupan dan penolong dalam hidupmu. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 254, Yesus Segala-galanya, bait pertama dan bait yang ketiga. Selamat.
Selamat hari Minggu adik-adik. Aktivitas untuk hari ini, adik-adik silakan masuk ke link ini ya. Mohon agar dapat mengerjakan aktivitas dan dikumpulkan kepada Enci. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Saat ini kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang menyertai kami selalu. Dan juga kami doakan ya Tuhan, agar negara kami dan tentunya seluruh dunia yang saat ini sedang diliputi penyakit COVID, semoga dapat cepat beraktivitas kembali dengan baik, di mana pengaturan vaksin dapat berlangsung dengan baik. Dan juga khususnya di Jakarta, semoga masyarakatnya dapat tertib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kami juga doakan untuk GPIB Nasaret ya Tuhan, gereja kami, agar terus dapat berlangsung kegiatan ibadahnya dan aktivitas yang menunjang dan menopang hidup kami. Dan juga kami doakan untuk sekolah kami ya Tuhan, agar kami dapat terus semangat mengikuti sekolah secara daring, melakukan tugas-tugasnya ya Tuhan, walaupun tahu bahwa kami sangat merindukan teman-teman kami. Semoga kami dapat melakukan pekerjaan tugas kami dengan baik, dan juga mendoakan keluarga, opa, oma, papa, mama, kakak, adik, untuk selalu sehat dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan juga kami mendoakan bagi teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini, semoga mereka ditambah satu tahun umurnya, kami berterima kasih. Dan juga kami mendoakan kepada teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang tidak enak badan, sedang sakit, semoga mereka cepat dipulihkan. Kami mohon ya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan pada firman hari ini dapat kami pahami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 264, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendakku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, sekarang kita akan doa untuk persembahan kita. Encik Teli minta semua berdiri, lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan masih boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapa, berkatilah persembahan kami agar menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta PA, Minggu 31 Januari 2021. Yang pertama, IHMP Online YouTube jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan amplop dapat adik-adik berikan langsung ke kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines dan Encik Cindy. Bagi adik-adik yang berminat dapat mendaftar langsung ke Encik Vivi. Yang keempat, bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Encik Mima. Yang kelima, tugas minggu depan 7 Februari 2021 yaitu Day Doa Menghadap Allah, Hans Doa Membaca Alkitab, EJ Doa Pengutusan. Video dapat dikirim langsung ke Encik Mima paling lambat hari Selasa. Untuk adik-adik agar rajin mengerjakan aktivitas, karena itu juga sebagai daftar kehadiran adik-adik. Demikianlah Warta PA. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita akhiri ibadah ini. Apa yang sudah disampaikan sebagai renungan, ingatlah bahwa kita diminta untuk tetap setia, taat, dan merendahkan diri, tidak mengikuti kemauan sendiri, tapi melakukan perintah dan kehendak Tuhan Yesus saja. Dalam segala hal, yang diutamakan adalah Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 265, Yesus Berpesan. Berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin mukuli malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini. Terimalah pujian dan syukur kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan Yesus, tolong kami memiliki kerendahan hati dan mendahulukan Tuhan Yesus yang utama dan pertama. Inilah doa kami. Terimalah, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami, amin. Semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.